sehingga sangat mungkin terganggu pikiran termasuk konsentrasi, terganggu kemudian bisa jadi juga adalah fisik. Maka kita bisa ngelihat di sana betul-betul yang mengalami gangguan stres pasca trauma itu atau dalam bahasa Inggrisnya post traumatic stress disorder atau PTSD itu tidaklah banyak. Kemudian adalah kalau misalnya tiba-tiba seperti apa namanya mata kosong, tatapan kosong, kemudian juga bisa tiba-tiba seakan-akan di dalam benaknya dia seakan-akan sedang mengalami kejadian itu. Bisa jadi ada orang-orang tertentu yang mengalami yang namanya adalah body memory. Body memory itu berarti ingatan bukan dari benak kita, tetapi ingatan itu adalah sudah seakan-akan adalah terekam di dalam tubuh dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, semangat pagi sahabat ruang dokter semua. Sahabat sekalian, seperti janji saya di video-video sebelumnya, saya ingin membahas pada kali ini adalah tentang gangguan stres pasca trauma. Ini berkaitan dengan kata trauma. Memang beda di kalangan tentunya saja profesi dengan di kalangan awam. Awam tampaknya, di kalangan awam kalau misalnya saya mendengarkan kata trauma itu apapun yang tidak nyaman. Jadi seakan-akan semua peristiwa buruk kalau di kalangan awam adalah trauma. Sehingga, aduh gue trauma tuh kemarin habis dimarahin dosen. Ada juga kemarin saya mengatakan, aduh gue trauma tuh dimarahin preman. Lalu kemudian ke situ lagi, ketemu lagi preman. Ketemu, ya kalau trauma nggak mungkin begitu. Nah, jadi, berarti akan beda nih tema. Tema kata trauma itu di kalangan awam dengan kata trauma di kalangan-kalangan para profesional dalam kesehatan mental. Nah, berarti kalau kita ngamatin, anggap saja ini adalah sebuah pengalaman hidup. Nah, sebagian dari pengalaman hidup itu mungkin ada pengalaman yang menyenangkan. Ya, sehingga kita nggak mempersoalkannya. Tetapi katakanlah sebagian dari pengalaman hidup itu ada yang tidak menyenangkan. Katakanlah ini berarti ada 4 yang bagian yang tidak menyenangkan. Tetapi ada walaupun tidak menyenangkan pengalaman hidup ini adalah saya mempunyai pengetahuan, saya mempunyai keterampilan, saya mempunyai keahlian untuk mengatasinya. Sehingga di sini dinyatakan tadi di stres tadi. Karena saya use stres tadi. Walaupun ada tekanan, walaupun ada masalah, tetapi pengetahuan saya, keterampilan saya, keahlian saya mampu mengatasinya. Kalau kita kaitkan dengan tema-tema sebelumnya tentang kelelahan mental atau burnout, berarti saya mempunyai pengetahuan, saya mempunyai keterampilan, saya punya keahlian untuk mengatasinya. Nah, ini berarti walaupun dia pengalaman buruk, tetapi dia mempunyai coping atau mempunyai kemampuan untuk mengatasi ini. Nah, tetapi bisa jadi ada pengalaman-pengalaman buruk, kejadian-kejadian buruk kita di masa lalu yang pengetahuan kita, keterampilan kita, keahlian kita udah nggak bisa lagi ngadepin itu. Gagal untuk membuat kita kembali ke dalam keadaan normal. Gagal membuat kita kembali dalam keadaan yang sifatnya adalah tepat mampu melakukan penyesuaian. Sehingga sangat mungkin terganggu pikiran termasuk konsentrasi, terganggu kemudian bisa jadi juga adalah fisik, terganggu emosi, bahkan terganggu relasi sosial. Nah, apabila ada pengalaman-pengalaman buruk ini yang memberikan pengaruh tadi, terganggu pikiran, terganggu emosi, terganggu relasi, terganggu fisik, dan gangguan itu terjadi lebih dari 1 bulan berturut-turut nggak hilang-hilang, maka para ahli mengatakan itu adalah sebagai gangguan stres pasca trauma. Jadi boleh dikatakan tidak semua orang yang mengalami bencana pasti mengalami gangguan stres pasca trauma. Pengalaman saya misalnya tahun 2004-an di Aceh, kemudian juga di membantu teman-teman yang mengalami bencana di Padang, kemudian tidak jauh dari sini berarti adalah di daerah Pangandaran, kemudian ada juga banjir bandang di Garut beberapa tahun lalu, kemudian kemarin terakhir Lombok, Palu, Sigi, Donggala, dan kemudian
Banten, maka kita bisa ngelihat di sana betul-betul yang mengalami gangguan stres pasca trauma itu, atau dalam bahasa Inggrisnya post traumatic stress disorder atau PTSD, itu tidaklah banyak. Ya, kalau misalnya dari pengalaman kita kemarin adalah mungkin di populasi mungkin paling banyak pun ya dari pengalaman kita kemarin adalah sekitar hampir 1,5% saja dari populasi orang yang mengalami bencana. Jadi boleh dikatakan tidak cukup banyak. Nah, lalu apa saja sih ciri-ciri dari orang yang mengalami gangguan stres pasca trauma? Nah, ciri yang pertama adalah ada orang yang bisa dinyatakan adalah bahwa orang itu terganggu di dalam hal kesadarannya, terganggu dalam pikirannya. Misalnya susah berkonsentrasi, susah fokus. Kemudian adalah kalau misalnya tiba-tiba seperti apa namanya mata kosong, tatapan kosong. Kemudian juga bisa tiba-tiba seakan-akan di dalam benaknya dia seakan-akan sedang mengalami kejadian itu. Misalnya saja ada orang yang dulunya pernah mengalami tabrakan. Dia padahal berada di rumahnya, sedang duduk di kursi tamu gitu yang ada di rumahnya. Ketika duduk di situ dia seakan-akan merasakan kembali. Nah, termasuk di dalam pengalaman kesadaran ini juga adalah ketika dia tidur, tidurnya itu isinya adalah mimpi, mimpi seperti itu. Nah, sehingga boleh katakan juga orang ini menjadi tidak mau tidur gitu. Karena kalau tidur dia bermimpi atau kalau tidur pun dia tidak nyenyak. Nah, itu adalah ciri-ciri yang berkaitan dengan kesadaran. Termasuk juga ada lupa, nggak ingat gitu ya tentang tema-tema tertentu. Bahkan misalnya tema-tema yang ada kaitannya dengan tadi, hal-hal yang buruk tadi, sama sekali kalau ditanya, digali, sulit untuk mengingatnya. Nah, tema yang kedua adalah berkaitan dengan fisik. Nah, jadi ada orang-orang tertentu yang mengalami yang namanya adalah body memory. Body memory itu berarti ingatan bukan dari benak kita, tetapi ingatan itu adalah sudah seakan-akan adalah terekam di dalam tubuh dia. Sehingga misalnya saja begini, katakanlah ada orang yang tabrakan. Pada waktu tabrakan itu adalah dia terguling kemudian terantuk di kaki. Nah, sejak saat itu kalau misalnya dia menyentuh area tertentu di kakinya, itu mengingatkan kembali atau seakan-akan memunculkan kembali kejadian-kejadian pada saat itu. Nah, body memory ini macam-macam. Ada orang tiba-tiba kalau mengalami tema-tema tertentu yang mirip-mirip dengan bencana, ada bagian-bagian tubuh tertentu tiba-tiba merasa nyesek, tiba-tiba misalnya konstipasi, seperti ciri-ciri yang pernah kita alami, kita sampaikan pada video tentang ketika kita membahas tentang gejala-gejala stres fisik yang dialami. Nah, ciri yang ketiga adalah emosi. Nah, di dalam emosi ini tadi ada perasaan-perasaan tertentu seperti ketakutan yang meningkat, kemarahan yang meningkat, kemudian juga apa namanya kesedihan yang meningkat, tiba-tiba merasa sangat panik, dan perasaan itu seakan-akan tidak bisa dikontrol. Kemudian ciri lain adalah relasi sosial. Relasi sosial berarti adalah bagaimana dia berhubungan dengan sosial, bagaimana dia berhubungan dengan tetangganya, berhubungan dengan temannya, keluarganya. Sejumlah orang yang mengalami gangguan stres pasca trauma memunculkan indikator yang paling umum adalah dia menghindari kontak. Ada orang yang menyendiri, ada orang yang meninggalkan temannya, ada orang yang tidak mau berbicara lagi, ada orang yang tadinya adalah bersahabat kemudian dia tidak mau didekati oleh sahabatnya. Sehingga di sini ada tema-tema penghindaran. Nah, berikutnya juga ada tema-tema yang ada kaitannya adalah dengan menghindari bisa tempat kejadian, bisa adalah hal-hal tertentu yang ada kaitannya dengan kejadian. Misalnya saja, pada waktu kejadian itu saya menggunakan, misalnya saya celakanya adalah menggunakan mobil Mercy. Sejak saat itu, maka dia menghindari Mercy apapun. Ternyata mobil Mercy-nya misalnya berwarna misalnya merah. Maka warna merah bisa saja terasosiasi dan dia menghindari tema-tema berkaitan dengan warna merah. Nah, ciri-ciri inilah yang saya sampaikan tadi adalah tanda-tanda bahwa orang mengalami gangguan stres pasca trauma. Nah, ciri-ciri itu tidak hanya, kalau misalnya dilihat, saya mengalami gejala-gejala itu. Setelah saya alaminya satu hari, setelah itu saya oke-oke saja. Ya, kita tidak bisa mengatakan itu gangguan stres pasca trauma kalau begitu. Tadi, jadi kalau gejala itu
muncul satu bulan berturut-turut, bahkan lebih dari itu. Nah, hal berikutnya ketika kita bicara tentang gangguan stres pasca trauma, tidak, kadang-kadang gangguan stres pasca trauma itu tidak terjadi serta-merta. Misalnya begini, ada seorang anak, dia dibully oleh gurunya di kelas, kemudian dia mengalami trauma, misalnya gangguan stres pasca trauma, ciri-cirinya itu muncul misalnya saat, katakanlah hari itu juga, hari kedua, hari ketiga. Kadang-kadang ada yang laten, dia tidak muncul serta-merta. Bahkan dari banyak kasus, bahkan banyak yang laten. Bahkan kita juga tahunya itu setelah di ruang klinik, ternyata orang ini punya pengalaman-pengalaman trauma dengan tema-tema tertentu di masa lalu. Jadi saya justru lebih sering kali kalau di ruangan klinik sebagai psikolog menemukan orang yang mengalami gangguan stres pasca trauma itu di ruang klinik, yang orang yang bersangkutan itu bisa jadi tidak menyadari bahwa dia mengalami trauma. Nah, lalu kalau di ruang klinik yang seperti apa? Nah, banyak yang terjadi di dalam ruang klinik itu justru banyak orang itu yang mengalami seakan-akan terkena bayang-bayang di masa lalu. Contoh, saya mempunyai seorang klien yang janjian sama saya sebenarnya bukan untuk tema psikologi, bukan tema untuk konsultasi psikologi klinis, tetapi orang ini meminta kepada saya untuk mengcoach dia di tema-tema human resources management. Sudah disepakati sama kita. Kebetulan dia adalah lulusan dari luar negeri. Anak dari konglomerat. Dia punya beberapa hotel di Jakarta. Nah, kita sepakat di sebuah ruangan. Suatu kali, saya sudah di ruangan itu, kemudian dia ketuk pintu dari luar ruangan, saya buka. Pada waktu buka, tiba-tiba wajahnya nanar melihat saya. Kemudian limbung, hampir jatuh. Dan pada waktu jatuh, dia memunculkan beberapa gejala-gejala seperti orang yang mengalami keadaan-keadaan tertentu pemaksaan secara seksual. Nah, saya tahu persis, berarti orang ini ketika melihat wajah saya, ketika bertemu dengan saya tidak tahu persis apa yang ada di dalam tubuh saya yang memicu ingatan yang sudah sedemikian lama bisa jadi tersimpan di dalam memori. Tema itu di dalam tema-tema trauma dinamakan intrusi. Sehingga pada waktu ngelihat diri saya, menyusuplah ke dalam memori dia di masa lalu yang kebetulan ada tema yang belum selesai, sehingga tema itu adalah bangkit kembali. Nah, karena saya sebagai psikolog pada waktu itu, saya langsung menangani klien ini dengan teknik-teknik tertentu. Nah, sehingga dengan demikian kalau misalnya ada para sahabat, lalu Pak Asep, kalau saya mengalami tema-tema seperti ini dan saya ada indikator-indikator seperti itu, saya harus ngapain? Caranya adalah walaupun beberapa teknik bisa dilakukan sendiri, tetapi untuk tema-tema trauma seperti ini jauh relatif lebih baik Anda mendatangi ahli. Anda bisa datang ke psikolog klinis terdekat, atau Anda bisa mendatangi konselor klinis terdekat, atau Anda bisa mendatangi psikiater terdekat dari tempat Anda. Sahabat sekalian, mari kita menyadari diri, mari kita sayangi diri kita, dan mari bebaskan kita dari gangguan stres pasca trauma. Semangat pagi, sahabat ruang talk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.